Ya, betul. Itu merupakan satu fitnah dan dakyah yang tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh pihak pembangkang dengan tujuan untuk mengapi-apikan perasaan perkauman dan kebencian. Dan ini wajar dihentikan kerana ianya hanya menunjukkan betapa mereka terdesak dan tidak ada isu. Ya, sehingga terpaksa mereka rekakan isu dan menabuhkan fitnah. Okey? Baik. Okey, baik.